outcome-based budget, ya. Outcome-based budget. Outcome-based budget pada bilang pada budget 2014, dia melibatkan tiga kementerian. Kementerian Kewangan, Kementerian Kesihatan serta Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Sekarang ni kita nak perluaskan bagi bajet 2015 tambah lagi 5 kementerian, tetapi kita belum lagi pastikan mana kementerian. Kemudian pada tahun 2016 punya bajet, it will cover all the ministries. Bermakna bahawa outcome based budget ni akan menjadi inisiatif utama kerajaan dalam perbelanjaan bajet bagi tahun-tahun akan datang. Jadi baru-baru ni kita mengadakan pertemuan dengan semua KSU untuk kita melancarkan e-result. E-result ni satu software yang memberi panduan kepada semua kementerian serta agensi kerajaan dalam pelaksanaan outcome based budget. Pentingnya outcome based budget ni kerana kita mahu sekarang ni supaya setiap program aktiviti pembangunan yang kita laksanakan mesti diukur dari segi prestasinya supaya ia menepati kepada objektif kerajaan buat. Umpamanya kita berbelanja A, satu kita belanja B. Apa kesannya dari segi prestasi dan kepada keperluan rakyat. Jadi dengan adanya outcome based budget ini, kita akan dapat pastikan bahawa bajet kita akan menumpu kepada sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor yang dapat memberi impak yang tinggi kepada negara dan kepada rakyat, manakala sektor-sektor yang tidak begitu memberi faedah itu kita akan kurangkan. Itu saya kata inisiatif ini adalah satu inisiatif yang cukup penting dari segi negara-negara dunia. Banyak negara yang belum melaksanakan dan masih lagi berhadapan dengan permasalahan bagaimana kita nak membuat pengukuran kepada prestasi. Mana ini belum lagi dapat dicapai oleh banyak negara, kita telah pun mencapai hasrat kita itu. Mana sekarang kita dah ada satu software yang software ini boleh menjadi garis panduan kepada semua kementerian. Itu satu. Apabila kita melaksanakan outcome based budget, yang paling penting sekarang ni kita boleh melaksanakan transformasi kerajaan tu cara yang lebih meluas. Kenapa? Setiap program dan aktiviti tersebut akan diukur dari segi prestasinya. Jadi di sini kita tahu di manakah kaki tangan kerajaan yang tidak berprestasi tinggi. Jadi kita boleh mengenal pasti dengan lebih jelas lagi dan untuk kita melakukan transformasi itu akan lebih mudah lagi. Jadi ini bukan semata-mata kita nak mengukur sejauh mana perbelanjaan kita itu mengikut pada kehendak berdasarkan prestasi, tapi juga kita dapat juga mengukur sejauh mana prestasi kaki tangan awam dan bagaimana nak melakukan transformasi untuk meningkatkan lagi prestasi kaki tangan awam. Kerana kita tahu dalam dunia yang berubah ini, bukan saja mindset kita mesti lihat perubahan dunia secara holistik, tetapi juga dari segi accountability kita pada tugas dan tanggungjawab tersebut mestilah tinggi. Jadi kita mahu sektor kerajaan ini dipertingkatkan dan dikukuhkan keupayaan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.